Okey, selamat pagi Malaysia. Masih lagi bersiaran dari Dataran Merdeka Kuala Lumpur untuk kita bawakan kepada anda kemeriahan suasana Festival Permainan Malaysia yang berlangsung pada hari ini. Pastinya kita nak teruskan segmen kita pada pagi ini untuk kita berbicara berkenaan cabaran institusi dalam mendidik generasi muda meminati bidang permainan tradisional. Jadi hari ini kita cukup berbesar hati sebenarnya. Kita bersama dengan Profesor Dr. Zamri Razi yang merupakan timbalan Nab Chancellor Hal Ehwal Pelajar Universiti Malaya. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam, Nawar. Saya cukup teruja bersama dengan Prof pada hari ini. Terima kasih. Dan pastinya, Prof, sambil-sambil kita berbicara pada pagi ini, kita diselangi oleh tarian ataupun muzik di belakang kita pada ketika ini, iaitu persembahan tradisional yang kita boleh gambarkan di pentas utama pada ketika ini, iaitu tarian singa. Cukup meriah. Kalau tadi tarian tradisional daripada masyarakat Melayu, sekarang ini tarian singa daripada masyarakat ataupun etnik Cina. Dan inilah antara suasana yang kami bawakan kepada anda, kemeriahan pada awal pagi untuk Festival Permainan Malaysia. Jadi kepada anda semua, nak tahu apa yang lagi menarik, anda kena datang sendiri dan rasai pengalaman yang cukup istimewa pada hari terakhir. Baik, kita nak terus perbincangan kita pada pagi ini, iaitu kita berbicara berkenaan cabaran institusi dalam mendidik generasi muda meminati bidang permainan tradisional. Untuk permulaan lah, mungkin kita boleh cerita sedikitlah berkenaan penglibatan UM, Universiti Malaya, dalam Festival Permainan Malaysia yang berlangsung pada hari ini. Dan seperti yang kita sedang maklum, hari ini merupakan penganjuran pertandingan untuk kategori IPT. Pandangan Prof sendiri bagaimana? Terima kasih Munawar ya. Pertama sekali terima kasih pada Selamat Pagi Malaysia atas jemputan ini, dan juga terima kasih kepada Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Wilayah Persekutuan atas penganjuran ini dan juga agensi penganjuran bersama. Daripada edisi yang ke-9 ini adalah istimewa sebagaimana yang Munawar nyatakan tadi. Pertama kali IPT bergabung antara satu kategori bersama dengan badan korporat dan juga badan beruniform ya. Jadi dari kami semua di IPT, terima kasih atas penganjuran ini. Dan Universiti Malaya sebagai khazanah Menara Gading negara, tidak terkecuali kami meraihkan warisan seperti ini. Dan hari ini kita menampilkan lebih 200 penyokong, peserta yang akan menyertai 10 acara. Dan Universiti Malaya percaya bahawa sekalipun setinggi mana pun kita mendongak ke langit, kita harus mengakar ke bumi sedalam-dalamnya. Setuju. Sebagai persiapan, beberapa minggu sebelum ini kami telah mengadakan festival di peringkat UM untuk mempersiapkan kumpulan Festival Permainan Tradisional. Di UM untuk acara pada kali ini. Jadi UM meraihkan festival ini, permainan tradisional, dan kami nantikan. Jadi untuk hari ini seperti yang kita sedia maklum, Prof, hari ini untuk tahun ini buat pertama kalinya penganjuran dibuka kepada peringkat IPT. Betul. Jadi kali pertama UM menyertai. Kali pertama juga untuk UM. Sasarannya, Prof, bagaimana? Sasarannya UM berharap kita akan dapat membawa piala atau pingat untuk dibawa pulang. InsyaAllah. Amin. Maksudnya kita akan melihat sokongan daripada pelbagai institusi pendidikan tinggi seketika nanti. Dan untuk ruang ketika ini, mungkin kita boleh kongsikan pandangan Prof sendirilah melihat situasi semasa sekarang ini dengan peredaran zaman, dengan hadanya teknologi moden pada hari ini. Permainan tradisional semakin dilupakan dan generasi muda semakin beralih kepada permainan-permainan gadget yang moden, yang digital. Jadi perbandingan situasi ini bagaimana? Benar. Seperti yang Munawar katakan ya, memang dengan adanya teknologi sekarang, dengan adanya gadget, bertambahnya teknologi dari segi visual, grafik, peralatan mudah alih, peranti-perantinya itu,
sebenarnya menjadi satu magnet, bukan mendekatkan tetapi menjarakkan, terutama generasi muda kepada permainan-permainan tradisional. Ya. Jadi kalau kita lihat media antarabangsa arus perdana mengetengahkan permainan-permainan yang bercorak berlainan, ya. Jadi itu juga menjarakkan sebenarnya. Tambahan pula adanya teknologi yang dapat di mana anak-anak muda bermain secara berkumpulan, ya, mendekatkan mereka dan meninggalkan unsur-unsur tradisi. Tetapi itu adalah situasi semasa. Tapi apa yang diadakan pada hari ini mendekatkan semula sebenarnya. Alhamdulillah. Itulah antara objektif utama penganjuran festival permainan permainan Malaysia pada hari ini. Okey, kalau tadi Prof ada menyatakan di peringkat Universiti Malaya sendiri ada menganjurkan festival seumpama ini. Dan bagaimana peranan daripada pihak institusi pengajian tinggi sendiri untuk mendidik dan mengetengahkan permainan tradisional ini supaya tidak dilupakan oleh generasi muda pada hari ini. Institusi pengajian tinggi terutamanya dapat memainkan peranan di dalam menyemarakkan permainan tradisional ini. Kerana kita harus ingat, permainan tradisional ini adalah identiti kita, budaya kita. Dan kalau kita lihat di dalam manuskrip lama sekalipun, karya-karya sejarah Tun Sri Lanang, sejarah Melayu, ada bercerita tentang permainan tradisional di Wow namanya, ya, dan juga sepak raga. Jadi itu adalah tradisi kita. Peranan IPT sebenarnya banyak di dalam membantu umpamanya kementerian-kementerian, ya, Kementerian Pelancongan Seni dan Kebudayaan. Kita ada program Tunas Budaya, Giat Budaya di peringkat kementerian. Itu boleh disemarakkan. IPT dapat membantu dengan andragogi dan pedagogi yang baru. Guru-guru permainan tradisional dapat dilengkapkan pengetahuannya, ya, keterampilannya sesuai dengan kehendak generasi muda. Dan juga di peringkat IPT sendiri, program-program seperti mobility pelajar luar negara yang datang ke universiti-universiti di IPT, ya, dapat diperkenalkan dengan permainan-permainan tradisional. Itu secara tidak langsung mengangkat, memartabatkan permainan tradisional dan banyak lagi tentunya. Okey. Prof, yalah, mungkin kita boleh ketengahkan satu pernyataan di sini. Yalah, kalau Prof tadi nyatakan bahawa permainan tradisional ini sebahagian daripada warisan, sebahagian daripada identiti kita, rakyat Malaysia yang berbilang kaum ini. Mungkin kita boleh war-warkan. Mungkin ada dalam kalangan kita yang mungkin ambil indah-indah berkenaan permainan tradisional. Alah, permainan tradisional je pun. Bagaimana untuk kita menepis stigma dan juga pandangan tersebut bahawa apa yang akan berlaku sekiranya permainan tradisional ini dilupakan dan tidak lagi dimainkan? Benar. Jadi sekiranya itulah jalannya, itulah pilihan yang kita pilih, maka kita akan hilang kebudayaan kita. Akan musnahlah tradisi kita. Akan pudarlah identiti kita. Jadi menjadi tanggungjawab kita sebenarnya untuk mengangkat, mengetengahkan. Dan ada banyak cara sebenarnya. Itulah salah satu caranya adalah melalui penganjuran festival permainan Malaysia pada hari ini. Jadi pada hari ini, Prof hari ini akan memberi sokongan kepada sokongan. Mungkin saya boleh tambah sedikit, menawar, ya. Adalah menjadi tugas kita semua, untuk memahami impak perubahan generasi muda terutamanya dari segi wawasan, minda dan juga melihat tren-tren yang ada ini, memahaminya dan membuat aliran supaya permainan tradisional dapat diangkat. InsyaAllah. Jadi saya suka melihat kepada contohnya sukan-sukan seperti mendaki gunung, ya. Perjalanan itu adalah antara nikmat yang sama dengan mencapai puncaknya. Tradisional juga begitu. Jadi seperti bukan hanya permainan tradisional, tetapi orang zaman dulu dia membuat peralatan tersebut, ya. Jadi seni halus, seni pertukangan digabungkan dengan seni permainan, insya Allah
generasi muda yang tercabar ini mencabar akan menyahut cabaran. InsyaAllah. Itu yang kita mahukan. Seperti yang Prof nyatakan tadi, ini merupakan tanggungjawab kita bersama untuk kita bersama-sama memelihara, memulihara permainan tradisional ini agar sentiasa dapat kita wariskan kepada generasi yang akan datang untuk menjadi satu identiti warisan dan juga kebudayaan kita bersama. Terima kasih ucapkan kepada Profesor Dr. Zamri Razi, Timbalan NAB Chancellor Hal Ehwal Pelajar Universiti Malaya. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Munawar. Terima kasih. InsyaAllah kita berjumpa lagi di Tengah Padang mungkin untuk memberi sokongan kepada negara IPT. Kita akan teruskan sokongan ini. Terima kasih. Okey, terima kasih dan masih penonton. Kita nak berehat seketika. Kami akan kembali selepas ini siaran langsung dari Dataran Merdeka, Kuala Lumpur.